Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba operator sound system kini ini Nur ya Pak, Eho deh. Engkau tak nyanyi aja, aja. Eho tes tes, aja tes kada. Tes kini sukuni Eho nah. Tes 1 2. Badein sukuni sukuni ki. Tes nah. Bassnya kecilkan, tribelnya buka. Engkau suara rela tidak sekali. Pokoknya atur lah dari rumah sonji. Kan harus nabak enji. Munja marah ban si pidato engkau si metep aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal kiram, masyayikhina al-afadil wa ulama'ana al-kurama, para masyayikh, para kiai, seteja guru ngaci sebetan kaula amul jagi, seluruh jajaran pemerintah setempat, kepala desa beserta perangkat telepon, Sahibul Haja, Bapak Vivi sekeluarga, sepen ciyul si muncengi, gula aroma seciyul nih kat retana Pak Vivi ini, persis songota anu no padu, mangan benih jana. Sesami-sami emulji aki sarang Allah Jami'i Hadrah, namanya apa Pak? Al-Hikmah. Yang saya banggakan hadirin kaum muslimin, para undangan rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah pagi semangkin Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa dipertemukan kembali dengan masyarakat Sukosari Lor. Sepanjang kau leengak sekitar 4 apa 5 tahun yang lalu, kalau kita sekut ke daerah kanto 5 tahun yang lalu, mari kini ka gemet pas dak singun jangan boleh rindina. Alhamdulillah saya tetap mau boleh pada beres kemasan acaranya dalam rangka ikraman wa ta'ziman lima ulidin nabi, turut serta mengagungkan, turut serta memuliakan, turut serta membesarkan kelahiran baginda Rasul sebagai bentuk mahabbah umat Nabi Muhammad kepada Rasulnya. Apa kalau ngeguleban bian mangkin ni kan tu terikat-terikat ma'azarang Allah. Lejak saking amateh pak, tak ada urusan pak. Andai saja setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban ke Allah, wallahi tak ada kehunanah amulot riyai kebalam. Lajak saking ngemate paham bian tak yurus arah apa along polong neng dina beni tak nemu lako gula ban bian neng kantung tak gratis bian ke kantung, pengorbanan luar biasa dari Pak Vivi bentahun abdi neki amulot penyata nah beni jen melarat orang amulot nih. Napa bode makhluk mon mati tak yurus kiai ya banyak kiai si tak yurus reng-rengan ada tak yurus saja mun mati macan rem-rem uang-uang ngirengi tekos cek-cek harus ada urusan doa. Tapi gue leben bian kan manusia pak ki mana sinyal mak sial kok tepak apa ya den kor tete gede mak ingat
Aduh ya Allah, gue leban pian manusia kan, benyaut pak. Mi pas aobe marin minta nyaut manusia. Umat Nabi Musa, beliau tidak mau taat kepada Allah. Perintah yakin ke pangeran tak percaya. Isra nyembah ke pangeran tak yakin, tak percaya. Pestuban pangeran di Quran, kunu kirodatan khosiin, jadilah kau umat Musa kirodatan kera, mutak khosiin. Sebab juba apa? Seketika umat Nabi Musa abuluh pahaloncak dari mutak. Gula benbian, tahu reja ada tak pestuan kan ni kan? Bian manusia kan? Alhamdulillah semakin sadar. Pasung permian dari manusia. Manusia itu makhluk yang terbaik. Walakot khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia paling bagus makhluk ia manusia. Alhamdulillah. Kan kesokon pun dari manusia makhluk yang terbaik. Mesti ini ben bermeria sholat, mari maca selawat, angkat tanang nangis pangeran. Alhamdulillah Gusti. Abdi ndak beti wong guang sareng ajunan. Alhamdulillah Gusti. Abdi ndak beti tirang garangan sareng jungan. Alhamdulillah mestinya Pak. Mbian manusia makhluk yang terbaik. Nah, apa nasi peleng mapan kiai? Elastisitas tubuhnya. Menembi arangka melolo Pak. Wong kuang nyalpang meloloh, empian elastis, asela bisa, ajruk kong bisa, nguncur bisa, nungep bisa empian, agentang bisa. Coba gula tanya kampian cucur, badembi asela, enggak mi bade sapi cur nguncur pak, kok rokokan bade? Anda ngelontong dari manusia empian. Makanya syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Qur'an. Jadi manusia syukurin every otak mian anatik kecerdasan. Oleh karenanya Allah memberikan kepercayaan kepada manusia menjadi khalifatullahu fil ard. Ator tunyari pamapan jong dabun Allah. Tak bagi ke jaran, tak bagi ke manuk, tak bagi ke makhluk selain. Manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah ator bumi ya pamapan. Kenapa? Karena manusia anatik punya kecerdasan. Jaran ngosok pak. Mata bagi kangkok. Padahal dari sisi kekuatan manusia demi Allah kekuatan kok. Dan jaran tak paham kalau manusia itu punya kecerdasan. Dengan kecerdasan akal pikiran manusia, manusia mampu menciptakan mesin-mesin otomotif. Dengan kecerdasan otak manusia, manusia mampu menciptakan mobil yang kekuatan dan kecepatannya diukur dengan kuda. Maka terciptalah mobil yang bernama Mitsubishi Kuda. Ada yang berbentuk Pajero, ada yang berbentuk double cabin Strada, ada yang gesit mobil, maka diberilah nama Kijang Innova. Berarti tak boleh gesit zebra. Tak ada tak baju zebra situ jalan. Cerdas manusia. Gula nyambi Pajero mungkin Mitsubishi Kuda. Benar dia. Dekik malam ke Surabaya, dekik malam ke Bangkalan, full tank loh dari Bondowoso, irus turus ke Surabaya, tadek ngang Surabajiru. Atuh banjaran jawa. Dapat PLTO peton nungep munjaran dapat kada salah. Ku mak bade sesantaan ben kok. Akal manusia jauh melebihi kuda tadi. Kan sokore tadi manusia. Manuk ngosok burung. Dia menyatakan mai bagi ke manusia, cak manusia tak bisa ngeper. Dia enggak bisa terbang. Lupa kalau manusia itu punya pikiran. Habibi dari Pari-Pari,
mantan Menristek, mantan Presiden Republik Indonesia, selama masa hidupnya Habibie mampu mendesain pesawat 364 pesawat. Magini gini cedak Habibie. 304 pesawat jual ke Jerman, ke Korea, sampai ke Amsterdam, di Belanda. Dia menjadi salah satu pengurus penguasaan pesawat di situ. Saya tak tentu si kini cedak kereta cerdas. Bade sira jejede ku mak mampu ke beluk gulu melolo bade. Habibi. Orang dari Bandebes sesentara ke Mekah. Pak lekor bis, sekemik bis, telop-telop bis, ionyut setong pesawat debak ke Juanda. Ada yang isinya 400 orang Saudi Airlines. Ada juga Garuda Airways, belung atau soreng. Setong orang, dia boleh membawa barang 35 kilo. Kali belung atas, berapa ton kekuatan pesawat? Take off dari Surabaya, ngedurus terbang, Pak. Dapat kata setiap kepok ben manu, Pak. Ku, can manu. Mak beda serajin ben, kok gelembengar ya. Otak manusia jangan dilawan. Mangana mun di otak cek bong sombong kini ka Allah siabareng bener dapatan keba sujud, rendahkan otakmu, sujudlah kepada Tuhanmu, karena sekali otak jadi epa rosak ben Allah tau sa aloncak otak gegar otak bian dan pun loppa elang kecerdasna ba. Mangana de remajaran syukuri keba sujud di kebangiran. Biasan mau orang si aktif asujud asolat, si terkep dia songkok ni ada, pas pote ada, dia kena sujud melulu. Tapi kok nggak bersakir yang suko sari lor ya, banyak songkok si terkep iya tas. Beda apa? Siapa jeng tak senolap? Berarti songkok biar tak kena asolat, tapi panyon repa benar ya begini. Kok kan ngangku si bunter meleta itu mukep terkep neri lagi dek umar. Allahumma salli ala Muhammad. Mon mele berem pembian otak jiria. Coba anda beli memory card HP Samsung yang ratusan giga, kini kan ratusan ribu kan bu, mele se 200-400 giga, 400 ribu. Oh, otak kembian kini jauh lebih besar giganya daripada memori kata Samsung. Ajri yang banyak-banyak telung ngesen YouTube rekaman pas biar download mari banyak kemet pas overload berarti pesak lah memori tak mampu nyimpen lah cekak HP juga mbian sepo-sepo dari kini sampai sepo gak mangken tak pernah otak di overload sampai ke kancan GSDE gak lu di anak berempa ben setia. Kekuatan memori otak ambian saya paringin Allah. Andai saja beli berapa? Ya, pun tak mikir sekali. Ya, dia syukur agak Allah. Siap, saya kau lahir saja lebih otak ji. Maaf entah sih lebih dua boleh gaya. Orang kufur nikmat dia cik, tak pernah ngakonin. Dekat nikmat saya paringin aki al. Diberi mata ambian ben pangeran. Berem pemun melem ya. Kemalik mancing deh, 170 deh mancing deh. Cek masuk ke matan bian ni. Padahal matan bian ni gini. Gini. Bede si murka, bede si pedi. Masuk je begini gini engkau. Bede si jat ketondu benih pedi. Jat asli ketondu langit dek. Jat lah mulai gelap je. Atau gandeng sehingga kau terpujar jero masuk ke mata Allah Maha Kuasa. Lajak sakit yang pengen ngabes truk selanceng pah mata norok lanceng pak mik dek si genteng bian odik ni bian bisa ngabes bini nah etem mocek ratin kan karena mata. Dari mana datangnya linta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Ya, dari mata. Lalu ada getaran dalam hati.
dan cek na pernah songai mian. Iya si merian dengar deng gua. Materi si cara keracir ngabis. Lalu kalau kita beli mata berapa? Coba kade, ni kah ilustrasi mungkin pidatoan gua tak masuk ke inti. Sampai mungkin tadi dokter si bisa kebai mata. Sekali makrifat ambian beres, cek parosak, tidak ada dokter yang mampu menciptakan kornea mata sampai hari ini. Sekali rosak, tidak si bisa kebai boleh. Kanjagula kecelakaan, kena serpihan kaca, das pecah kornea mata, tak ngabes mungkin. Entar kaman-kaman ke negara pak, nyari kornea mata, si cocok. Ya, singgia purba deh. Kornea mata tapi mata na orang semate kecelakaan. Keng pas edon lagi ke rumah sakit cocok pak mata dia. Ega boleh, dari mai pasang ah. Pak embu nangis, ampun pak dokter cek pasang. Gula tak yakin orang semate ni kerido mata ni yang kui anak gula. Gula tak kok semate ni tidak rido. Dek rem bapaki nengah herat membas anak gula tekepok bensindik mata. Pak terkejut, ya Allah matang mata yang kui ben baik gua. Pasal yang colek nang akhirat jiwa dalam waktu. Mangkan bapak ngucak. Lejek sakinga bedo orang sirida kiai rela mendonorkan matanya ke anak atina. Demi Allah sebagai bentuk terima kasih kami kiai. Kaulah apa hari ngasih 10 miliar kiai untuk anak saya. Setong mata ni ke beli 10 miliar. Larang tak larang mata? Larang tak larang? Mie ajuwe lemah tanam bian. Njak pong beda peluang sedia dia. Mie kebenda nemen saya ngon beku apa tuan datang. Allahumma salli ala Muhammad. Azriya setong mata 10 miliar. Mon pas dua mata kan 20 miliar. Lalu andai saja kita hitung tubuh kita dan transaksinya harus bayar kepada Allah, berapa miliar kamu harus bayar kepada Allah? Tapi syukur abuk ke pengiran. Sehari semalam 4 lekor jam. Coba jajal pikir biar. Pantaskah kita ke surganya? Atau memang kita lebih benar? Kita harus ada di nerakanya Allah. 4 lekor jam sehari semalam. Bektok. Kalau kemudian kita jujur bertanya kepada diri kita. Kan pian selebih oning. Coba porsi mata kita ngaji Al-Quran benar. Beda sangang jam benar ngaji Al-Quran. Tidak kira pikir. Iki bagaimana mabai munja ke pasar berapa jam, ke Tegal berapa jam, iki betedung berapa jam, lalu untuk Quran berapa jam? Padahal Allah debui Quran summa latus alunna yauma idzin anin naim. Wallahi akan saya pertanyakan seluruh nikmat yang aku berikan termasuk matamu itu berapa jam kau ngaji Quran? Ajawa apa pagi nang akhirat. Cemen ngaji Quran 5 menit nyap cap aing mata. Beni hoso kotondu. Mengabas iu mandi ezongai, pak kok rokokan baca. Oleh apa beri singu dia datang ya lah, sip resip. Chan malaikat colak kematan kok bagi orang. Beri colok ben pangeran brem pemun meleh. Lesan beri bibir mian. Ay syukuri bibir ji makin kini penentu ketampanan seseorang. Coba pikir mian, lecek saking mian tadi bibir nyepak dari kak merokok mian. Mana jujur bayi jujur mian. Cek saking pangeran pasti salah mian tadi beri bibir. Mai kalau pak cepaan melolo melikul. Kok kita rokok pakai panggil ya jadi. Ni bini loh, walaupun kecil bibirnya, tak itu penentu kecantikan. Ada banyak wanita yang bertanya kepada suaminya, kak kenapa kau persunting aku dulu, kenapa kau kawini aku, jujur loh kak mbian seneng kenapa nih si kagula silake nyaut bibirmu dek bibirmu lo jonjong mo jocong si bini bibir ji makin gini penentu kecantikan. Mangga nemu beri lesan syukuri kebe azikir, kebe maca solawat, kan dia mestena. Jakun bira afitna orang meloloh, jakun bira acaca juban orang meloloh. Zikirlah, baca Quran dah. Malah fungsi colok diberi pangeran.
anilai orang melulu. Orang cut lagi air aja rugi kebentak. Abang tibi tadi santri hitung kan. Colok tak bener sekali bentar. Nilai, nilai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Diri ini loh nilai. Ibrik kiki berapa mun meleji. Coba mian, entar ke dokter Sunliana. Mulai kikir mian rosak setong. Minta pas kiki asli berapa? 1 juta lebih, Pak. Mangan mian berapa tompok di dalam ji kiki. Mereka lah ilkailan melulu melulu. Engkau ibri aing melulu melulu gelak ni. Orang yang cercer mulai beri rawak ibri aing. Ibri jilem bian ben Allah lidah. Sampai saat ini tidak ada dokter yang mampu menciptakan lidah. Ribuan rasa jile. Allah sih kubus. Mbian oningga bakso kan bolan jile. Beri boleh. Oh soto deh. Beri boleh. Oh rawon deh. Temu benjile. Coba mbian mele bakso cek sabuk ke jile. Coba. Minah sebab idaina. Beri rasa panjang jile. Beri babang bunem bunem jadi pak. Sausen bahkan pengko pengir leher kapi jadi. Pendol apa sebab ni montang aja sambelin. Beri kuah dari tas. Kira-kira bentuk bakso ada banten? Tak ada. Hanya lidah yang punya rasa. Mangkan openin cila ji. Cerdas cila ji. Makai letang beteng padam. Beri minuman. Ya enom. Apa ji? Enom lah. Makai letang beteng. Lidah enggak bisa dibohongi. Karena lidah punya kecerdasan. Ya enom. Ya no, kenyiting ku kopi re. Maka kita ngutang. Ya boleh, ya Allah, Arabika mun dia. Ariah kapal api mun dia. Mun dia, ya Allah, tai nembi bagi ka kona kana. Etem betong betong. Mangkane beri cile, beri lesan dia, para jesokora ka al. Ini ilustrasi gambaran pidato kaula. Gula kun bira abendan apa gila? Otak. Abendan apa gila? Abendan mata. Gula badan apa gila? Apa dah jo? Colok, teloan. Ini ke setengah jam pun. Kemalik kita bahas teng jandengan, Pak. Gula kita bahas jantung, paru-paru. Gula kita bahas perok sampai dalam tabuk dia. Gula kita bahas pokok ngembian. Kita bahas jari-jari ngembian. Di dalam tubuh ngembian itu ada urat. Ada darah yang mengalir. Ambian toju sehat kantoh itu karena pompa jantung anda normal. Cek saya kaya ngekongstret jantung ambian, tekanan darahnya tinggi, geblak mian dengan kantoh mian. Puluh tahun mian, arti sebuah kesehatan. Berempa mian sehat benar ini. Atau tekanan darahnya rendah, vertigo mian pak, yang ngeliang mian pak. Mangkana mun pesehat ben Allah syukuri. Anda saja transaksinya uang ke pangeran. Mbian bah diabetes misal, jantung kronis, stroke ben coba kamar sakit. Berempat juta mbian bisa. Mangkana mbian mun pesehat, cek saking transaksinya uang. Berapa ratus miliar ben tahun pacik ke pangeran. Mangkana pangeran je Allah tak minta bese kambian. Allah tak minta tanah kambian. Apa kata Allah? Salat, salat kan gitu tok. Serobah jeng aku mbak. Sedeng kadang mbak abu encik sesor si salat. Sebunung di rokaat. Makilah hosok mian jadi rokaat seburu. Jami mbak nambak nambian. Kok teng hosok sedeng ala pak polo kok sedeng. Kail di barat abu jeng biasa mau ngaji jelah. Apa berdana salat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Takbir enggak ruah. Tak unyu onapa mangujak bre. Entar ke masjid le keramik pan mapan. Mangujak tak kuat. Menyon rebe mak kuat. Kerajaan noreng rebe ne benoreng. Kok beri sale paneng nak. Bedi mau ring kasih ibu bener bener bedu. Oh mun ngarepe majek kuat orang. Mak mun Jumatan bahlok melok lok ni. Kan pantas pelpal wakil ringak dia tak ada syukur. Antar ke masjid leh keramik dimu pada masjid si cuba mak bahmu tak pernah Jumatan mak muni tegel pernah ambian padahal tidak tegel si keramik baru tegel si keramik nak
Eta menapa, Pak? Pungkalatan. Bodo olahraga dengan mak kuat pian. Padahal pian mun salat ngalah wudu benar, salat benar. Paling seceleng deui pian sekuni asarus sujud. Tapi pian mun ketegel benar jemur, Pak. Rata celeng pian, Pak. Sampai ke pengko pengi jicereng. Mak nyamanan ning Tegal ben tebang salat. Inilah kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutus ben Allah perbaikan moral, perbaikan akhlak, make orang riah tak gun perak mikir dunia nama loloh, tapi ada balancing keseimbangan dunia ayo pamapan, akhirat ayo kengain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban kenika. Itunya ayo lako babajeng. Islam tidak melarang Anda kaya. Islam tidak melarang Anda itu menjadi pengusaha. Tak rapa je. Si penting je kelopain ke Gusti Al. Seluruh harta bendanya kita kembangkan perjuangan untuk kepentingan Al. Kini ke si penting. Pasokin biar pun. Tak napa. Mundik bini gini banyak nyaman. Tak remes silatin bini menemani melarat. Beri bedok pelikiran meluluh benar. Iya tak kira retin pelikiran. Kula ni kemak nyaina norok makin. Kini gula bari ketika saya ke Malaysia, gula malaki bedet mak nyain 870 ringgit. 4 juta 600-an. Kini bedek, Pak. Gemet pas oleh konjangan kebeli bedek modal wong. Da iya apa open. Pelekeran dui bule Pak buntu. Campur aing sebab geleper. Selekorap mun ana kredit botek nama adan wolon. Berarti tak open ke si bini mengaji. Enten. Kada ring bini ji amanah lo. Ma akraman nisa illa karim wala ahanahunna illa raib. Ring bini ji amanah titipna Allah, benikum bak titipna matua. Kalau Anda memahami agama, open ke bini, open ke titipna Allah, kan gitu lo. Khianat ke bini, khianat ke titipna Allah. Itu maksudnya. Jadi biar mentero gembang rezeki cek cara pakan ke bini. Oh bini, kebet ke restoran benar eh. Ayo dek, tak usah tanya dek, mek kasar bentar nengah. Pilih restoran mana yang kamu suka. Lestari tah, yuk. Ayam goreng pemuda, deirah. Gula mak nyain agabin 35 tahun, sampai mangken, wallahi gula tak pernah nyuruh atanak. Entah nengah boleh. Arapa, berkat benar eh kau cek benyan. Saya kata kok ngin. Paling aku huring kan bila. Kan tak tanah pun aku huring. Kanjeng Nabi telah mencontohkan segalanya. Kanjeng Nabi ini kemudian ngolok rajinah. Ya Humairah. Wahai yang merah pipi. Ngalem Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini kepaham. Bahwa karakter istri itu adalah sosok manusia yang butuh pujaan. Ring bini karakternya butuh dimanja. Ring bini karakternya butuh diperhatikan. Kanjeng Nabi paham. Cok kau maang, kau mau ke bini. Salah sekuri, tampeleng pas di bini. Ya kan, ngering bini. Pak ngocak saya lagi, darma lek, mana musuh kau lek. Tak tahu benceng kok keturunan anglik darma lek. Iya bini, dek iya. Mencet angko bini bini si torkop matuan awa apa torkop nengah dan bungkona muntai gulur ben matuan aja ujang nyari sepat deru mencet amu suwe mencet san misan sepak beda tuan dila jadi munring bini reopenin belenjen dapat sepak deh ya lah membahambian di bini gula kurawon siang soto minumannya es jeruk jus wortel fresh Pak, fresh pasteratin, awet muda gue limanya ini dia nampak pondik kompoy mungkin, tapi habis Pak, gue ini gak anak-anak SMA kelas 2 ya gue boleh, tanda ambiano ada apa, perawatannya bagus iya mun benar beri lop kolop melolo gula kudun labu merongki lemalem nyeragi arnong gak bahasa mun odin odi Pak king perkembang nerubah kurang mapan lembone buke lembun ngerset sekuni akan to si bin bah mak akan to lek dun labun mereka bek bek tab siapa
masih salah, ya saya laki, tapi dibender berarti. Selebihnya dari jak remah, ibadah najak gelapai kebangkitan. Salatu wassalamu alaik. Salam subuh. Kadima masjid kata. Semak di badan kata. Ya Rasulullah. Salam dia ya Rasulullah aku. Cekah. Tek-tek sebini. Bebena. Ayo lek. Cekah lek. Cekah. Tunya akhirat kok ben-ben lek. Wallah ya. Itunya bentang bini lek. Kelak di akhirat. Kamu lo yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Engkau tak jember lek masuk surga, mbah ben tadi surga. Si. Are mas bi tibian si masuk surga. Iya Kak, dentek kok beda Kak. Usah keliak si bini payah kok Kak. Haram capek kok. Are apa? Bukan du kalim yang ngantem gula malam. Bo iya engkau ingat saya langgi munteng ini. Ayo lah anu yuk Kakak jeding, pakai pekol si bini ke jeding. Lacar kajaran jibini aduh kajelap kajelap epekol berjelaki malaikat tersenyum puh gegek kagui ke pangeran depak kadang jeding mah minta toron jibini kan gede petoron gula kak wallahi gula seneng di laki mbian kak ternyata kau laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan kau lah kak kau laki-laki yang tidak hanya senang terhadap postur tubuh kau lah kak tapi kau laki-laki yang menuntun aku mencari ridho Allah. Mbian ternyata kak reng laki si nyare ridona Allah ben suargana Allah pasti geluk pasti laki eko to enko beng cintai aku karena Allah kak pasti reka peluk aku karena Allah kak si merepole si laki jedek bacan ngelak wuduk kan jek lek nutut nutut kelek nutut ada telo kali semalam ada lok lok selangi mamin Allahu Akbar. Bama ada ya bertakbir ada kerepot jawab pun jilat sekali jil. Mangkana ini imbangi imbangi. Enggak mungkin nih kak pak. 6 hari yang lalu kau leh panggil dengan Menteri Polhukam Mahfud MD hadir di samping kanan saya itu pengasuh pondok pesantren Sukrojo Ki Azaim. Di depan saya itu Ki Husni ternyata. Karena pakai masker, beliau tak pentingan ale. Di mana? Ke Hosni ini kan dari Kasabanyu Putih, Lumajang. Siti Negula boleh, Budin Gula, ada Ki Muhyiddin, pengasuh pondok pesantren Nuris, ada Blok Agung juga yang terpapar corona kemarin itu. Ada 20 kiai epanggil menghadap Menteri Polhukam. Gula tepan konjengan saya lagi ini. Pak telepon Imer Dadak, ih ketemu di Gerahadi. Eh. Saya masih undangan saya bilang. Enggak ini penting Pak Yai. Tak bisa aja tak kira depak aku. Menepat pal depak aku Pak Yai. Akhirnya patwal dari Probolinggo harus turus Probolinggo. Beda apa deh. Bangun depak kasa. Tolong Pak Yai masuk di ruangan ini dulu. Depak kasa bangun Pak. Tes swab Pak. Kok? Ada apa ini? Semua Pak yang mau ketemu menteri harus tes swab dulu di sini. Undangannya saya dialog kebangsaan. Bukan tes swab. Kalau tersebut saya keluar. Gula benih enggak ke gula enggak ke ikhya si lain. Harimun positif gemet si lain pesantren dia pak. Aduh dia remacaran deh. Gula konjengan enggak nih kebenar deh. Cok gelonjengan ke Bengkalan Pak Kun orang. Tak usah salaman. Beten beten bayi. Sini ke gula. Acah habis abdin kiai. Nukup isi kapi orang. Masa gula nak sebab kekerasan. Kan tak bagus pak. Tuh dak rep. Nyabi siaptin ge. Iyalah, sebede besen tak berapa nyabis deh. Saya tak ada tahu sare, tak ada tolak balan. Oh, balu gelu. Lah mun selema ibu tak salah gelu kan kau je. Mun saya ketak berapa lah kau, pos-pos tak berapa je lah iyalah. Ku pasti tes swab pak. Gula tak ada, tak usahlah kalau gini. Kiai ini gak begini loh caranya mbak, saya bilang ke dokter. Kalau sampean mau, saya ini diundang, bukan ngundang. Saya diundang. Tidak ada boleh Pak Yai. Ini harus aturannya begitu. Saya tanya dulu. Kalau saya positif, misalnya, saya positif, gimana Mas? Bisa enggak ikut dialog? Bisa ya, tapi di ruangan lain. Ya. Mulai nadeki, langsung Pak Yai di karantina. Iya, colok nbe di kongko. Kok banyak onjengan ki Pak Yai karantina setidak rembiung.
Akhirnya kalau tak ndek tes web dan paksa dengan Pak Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo DPR RI apaan. Enggak apa-apa ya, wong sampean tes suhunya normal kok. Kan tes suhu tadi sudah kiai. Tes swab ini cuma yoker elong ge. Yo cok lonjong pengukurna. Setu Pak, yoker kertas. Duh, ya Allah. Oh, sengan ki satar apa bodo ki satar. Mai pengak nih ki tak tahu ki kok yang core elong kok paling setiare dia. Apa dialognya? Pak Mahfud MD ini sambil menangis. Dia berkata, kami susah Pak Yai, kami diutus oleh Presiden. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa COVID Corona di Indonesia itu semakin meningkat Yai. Lah yang Bapak, sulit kan apa saya bilang. Enale karena COVID Corona meningkat, orang Indonesia banyak tak percaya ke COVID Yai. Ini masalah Yai, penyakitnya semakin banyak, masyarakatnya semakin tidak percaya COVID. What is something wrong? Belum aja. Pasti ada yang salah. Makanya kiai kami minta pada kiai-kiai 20 orang ini untuk kemudian menjadi speaker. Menyampaikan bahwa protap kesehatan itu penting adanya kiai. Pakai masker. Social distancing dijaga. Belum aja. Daremah. Selama Indonesia percaya medis, langsung gula. Yakin ke dokter, yakin ke pejabat dok, kurang anda memahami ulama dengan permohonan dan doa, tak pada yakin ketua, nonsen, tidak akan pernah lenyap virus yang ada di corona ini. Maksudnya apa Pak Yai? Buka pengajian maulid nabi, buka masjid selebar-lebarnya, mohon bersama kepada Allah, insya Allah aman Indonesia dari semua. Ya kamu bisa kali Pak? Puh, terkejut pas. Tenang pun. Lagi-lagi maulid nabi mau ditutup, azab semakin besar, percaya sudah. Mangkin lempengan sudah mau benturan di Pulau Jawa. BMKG resmi, akan terjadi benturan megatras di selatan Pulau Jawa, yang akan menggoncang Indonesia lewat Pulau Jawa, 8,7 skala Richter. Akan ada mangkin di tsunami besar, yang ketinggian airnya itu 20 meter. Nguntap keluar Tasik 10 kilometer. Ini bukan virus Pak Egonggo. Mun virus kita detik 14 hari karantina. Mun gempa sedetik 5 detik Dongkala 7,8 sister. Telok kabupaten gemet Pak. Ribuan orang meninggal dunia. Kalau ngocak buka pengajian Egonggo. Saya sebagai corongnya sampean Menkopol Hukam. Langsung pasang aki masker gula hanya mah Menkopol Hukam. Kita sambil begitu makin ketuk pun abit pun oleh telur. Mangkan setiki itu topo le pengajian. Wallahi gula ngeri. Lemalem tu kata tak ada azab ke anak Indonesia. Sodor dibuka. Tabuan berjalan lancar. Maulid ditutup. Ya Rob, muka-muka apa aman di Indonesia? Kita mantan. Ya Allah. Derem memarin deh. Mila nak para rabu saja, tore nah mana mulut atau saya kok takut kan? Mbian hebat, aduh benar yang jadi raja songotan ngare, pah berkat aja raja nggak dia. Saya saking berkat ni kini kok mulai gelar, haram mulai kok. Terus mana hebat deh lah, amulot ongku mende setia deh. Pon, muka-muka apa aman dengan Allah lagi? Tenang kuat Pak. Lagu lah dekik sorba je. Siapa orang gila tajuk ki? Mau gula cangkulang gula neng bebe ki kemarin. Mau tambahin lagi. Yang sini nyuting lah senung ngep sini nyuting lah. Lah. Tabuna Allah Al-Quran mun abak tero aman jelas di Quran. Maka nallahu liyu'adzibahum wa antafihim wa maka nallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Coba lihat di Quran. Maka nallahu, Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum. Allah demi Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Allah tak kira madeteng virus, Allah tak kira madeteng gempa tektonik. Aman loh negara itu wa anta fihim selama kamu Muhammad fihim di dalamnya mereka. Tekis di Quran. Coba ben lihat di tafsir itu apa? Antah fihim
antah be'en Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Maksud apa? Kini kepada saya nafsirin, selama umat Nabi Muhammad seken ke ajaran Kanjeng Nabi, itu tafsirnya. Selama umat Nabi Muhammad konsisten terhadap ajaran Nabi, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, maka Allah akan mencabut azab di negara itu. Bada sinaf syiraki, selama umat Nabi Muhammad cinta Rasul dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan sholat, perkawinan sholawat, melangari sholawat, molotan sholawat, nyelamatin compok sholawat, arisan sholawat, di mana-mana ada sholawat, Allah akan mencabut azabnya. Kenapa? Karena syafa'ah Rasulullah yang akan menaungi negara itu. Anganjak ke majlis sholawat. Bu ibu, trondi anak si cerdas, pinter, bejai sholawat. Teguh anak. Ya Rasulullah, salamun alik. Nyap-cap aing mata ibu pun malam. Seraya dia berkata, eh sampung tang atena ke Rasulullah. Atua akina be, engkau jong. Nah, terdapat ke Mekah pagi benak. Nangis ibu sembih macam selawat. Ya Rafi Asya Niwad Daroji Atfataya Jiratal Ya Jiratal Alami Ya Uhailal Ju Diwal Karomi Diwal Karomi. Deras mengalir air mata ibu. Tak ning tampak bah nak. Kop cokop ibu saya tak dapat Mekah nak. Lomololo ibu saya tak dapat Mekah nak. Pahalon capan. Engkau boleh saya tak dapat lek. Atau lembun. Siapa si bentaban ben? Kok teker ngecit ben jawab ben soroban. Ya kok bentaban anak. Pahit tuti ngepan ben ben tak kira dapat je. Apa? Raja otang ben gik situ. Cik nyanyi lagu-lagu yang kurang baik, tolong jangan didendangkan di depan anak. Memori anak peka, kan suro adanin mun lahir, memorinya peka. Lagu yang kurang pantas cik bagi ke anak. Baik teguk benembu, haredang, haredang, haredang. Alon cak je ina, panas, panas, panas. Baraknya luar cetak mung adalah anak lah. Marah mun ke anak si nyanyi sidir tak bener kali. Coba nizir subhanallah gitu loh. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Dairua apa embanamu ni bungkok. Allah 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 ya Allah. Lebur si datang malaikat ke lebur kau. Cok gula tak oning muntuk ke. Gula tak oning macam solawat ke. Ya lagu Indonesia tak ada apalah. Kursi bagus mendidik. Makenal ke keluarga Nabi tak ada. Abdullah. Nama ayahnya. Aminah. Ibundanya. Tak ada apa. Kor apal ke. Munta apal je oma tahu lagu Hijriyah. Rosak sejarah je munta apal. Parang-arang tebi Sutrisno paigo. Can tetanggena ambu pak Kanjeng Nabi haram tak dili family Sutris boleh siapa je. Oma tahu benta. Teroleh siapa ada Kanjeng Nabi amin. Gula tang bedat tengah ni ke pak. Mangkin ni ke banyak kiai set. Dua hari yang lalu gula pawai hak ya. 600 tril jeraj jeje tril jeraj jeru eka ma edurin kraksan bengkal gading bengkal di atas lebet padepok na Kanjeng Dimas sepenuh ke atas persis gula tepana pidato gula telpon ke Gus Alek. Ya Allah abu ya wafat yai abu ya kisahul Islam wafat. Astagfirullahaladzim. Lo padahal sebelum itu ada banyak kiai wafat di Jawa Timur. Belum selesai gunung tahlilan mulai ke benda basah kabar boleh ke gofur sete kiai Lombok. Gula lo tu ya Allah malah tak ada sekali orang
kering kok kiai situ. Hari ya pas harus durus berkat di ketibi kok mari buat lebih. Ya siku nyaman jadi kiai. Gue ngatur ke maknya ini, muncan giliran makin mati tepak ke kiai kapi dia ini. Gue ngucap ke maknya ini. Baik geluk gue lemen maknya. Muka-muka mbian tak termasuk ke giliran si makin tak. Bemar je kok nago ini kok. Ya Allah. Kan je dasar lekser meningkat virus deh. Masuk makin ni kan. Klasternya dulu klasternya pesantren. Makin klasternya perkantoran. Gedung KPK, gedung DPR sih masukin virus deh. Masuk ke gedung istana presiden. Donald Trump capok virus dengan istrinya. Klasternya kan deh iya. Le klaster materi pas pakai kiai. Banyak sisi itu ya. Gula alabung atas panggung buka kelampi wong ya Allah atin ki banyak onjangan Gusti nyonjak bade en menbi kita mari onjangan kan terus itu gitu tadi urusan materi ya pasti tidak ada yang kebal terhadap kematian enggak ada kematian itu bukan karena penyakit tapi mati itu adalah batas kontrak hidup manusia, ajal. Tadi obat namun mati pasti mati. Gula benbian pasti mengalami kematian. Kemalik setong saat bekal mengalami kematian. Bisa benbian mati, gula ki odi. Bisa be gula odi, benbian pun mati. Artinya apa? Gula si odi terus ki. Betin, kan gula si bentar ni kemakin. Tapi wakun mati pak. Jenderal mati pak. Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan presiden Republik Indonesia, 34 tahun Pak Harto jadi presiden, enggak napa sohin pak, terkaya sedunia peringkat keempat. Neng Indonesia tak ada si menang ke sohin neng keluarga Cendana. Re. Tommy Soeharto baru-baru ini bayar pajak amnesti berapa? 71 triliun perusahaan netto. Pajak kecil, benih hasil lah. Oning pian setriliun berapa? Gula tak oning gitan berapa? Jauh kok lain konjengan tak sampai 100 juta kan mulai siapa? Masa kok beri kalau macam yang beri ning 300 marah? Ada salah penjok orang ni. Cengkok biasanya beraja mulu macam ni. Maapes melolo. Ada yang kebeleng kok si beri. Eh dina mi salah lagi ya marina. Masa harus terus nama lolo salah. Ya, macam lesson aku. Taborop apa keringnya kau pikir? Para hadir para tamu. Pak Harto Soki mati kia, jenderal mati. Apa boleh kun birak Hansi Pria. Presiden mati. Apa boleh kun birak petinggi bupati gubernur semua mengalami kematian. Kita mantan Rasulullah set. Apa boleh kun birak kiai mak kai dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah Nabi Adam tetiaki pakun manusia bakali pendem ke dalam tanah bagi. Bener bagi. Mun bengkoria Pak, nika tirkah ni. Keramik-keramik nika tirkah. Asline tanah bagi. Salamate e pendem. Karena mayit ni katen bangkai. Bangkai itu apa? Betang. Betang itu apa? Ya betang Pak, membusuk bau orang remun mate. Sebisa nyimpen bau, iya tanah ini kan berat. Totop lah kelem tanah, buru bau ini tak nguntap batas. Kini ke ujung-ujungnya kita. Lalu sombong apa dengan kita? Jangan biar sepon mati, bila larangan sape. Biar. Mun sape mati, kita berdiri nabar. Pak. Sape mati, roh. Kita ber. Mana ber sape mati, ber. Kau olehin baju, ji. Sekilo 16 ribu. Mun biar mati. Saya rasa mele kau olehin biar. Eke bayi hadra kau lain biar. Tepu sekalian dua sebenarnya sekalian biar. Kok kota sape pak? Makanya tak pernah sepatuan sape lo. Tak pernah kau soko. Coba mau beli ke toko kot. Gentong e pasar. Laris manis terjual habis. Karena kokot mau kalah jadi kekil pak. Campur bakso-bakso kikil. Campur soto-soto kikil. Pos-pos kokotnya nyaman. Tak usah campur-campur. Tapi mau nembian mati. Uji nyali. Ketok gentok ada gentong di pasar. Gentong tok ada main pasar. Papolong bentok ada sape. Kemegerus. Billahi dak semen leding gula ben. Tin manggil tok ada Zahrini. Gentong ben sepatu jingjing ro kontok. Nah kok en ben mun pon mati.
Colokan sapi. Colokan sapi, Pak. Makanya lebihnya oseng, Pak. Jilat ben bibir cek bajik nggak bersaki. Tapi mun sapi mate kerak bibir ji. Rak kerak, Pak. Rebus. Bisa menjadi cingur. Campur bakso. Campur apa? Rujak. Rujak cingur. Ada bakso cingur. Cilen sapi ketok. Bestik lidah. Coba ambil ntar ke rumah makan Lestari. Bestik lidah. Seketebu, Pak. Seketebu. Coba. Nyaman colon sapi. Ya, colon ke Malik. Magela pidato melolo benar. Mun Madura. Pak juta, Pak. Satu pentas. Gulung ala 5 kali dengan saya. Bodi 5 juta. Pontianak. 3 hari lagi saya berangkat kerajaan Al-Ghadri. Raja di Kuburaya. Ngunjung ke Malik. Batu layang mempawah. Deki 9 hari saya di Pontianak. Petong juta. Tau idinak ribrem. Hari ngetop tang pidato. Berarti ini jangan lengan ke budim bian sih ya. Angko banjir di kiri sih. Cabis, cabisan di angko banjir. Para hadir, colon ke Malik ya. Makilah larang nggak dia ya. Tapi coba mun ke Malik mate penting bencongor sapi. Rak kerak bah bibir ke Malik. Rebus, campur rojek. Pataber kering dina. Ya, congor ke Malik, dia congor ke Malik. Siapa sih nggak ada colon ke Malik? Hari colon kiai tak baju pak. Napa boleh colok nembian kapi pak? Bemar saya mikir tentang colok melolo. Kan pada di colok kapi dia lah. Terakhir buntun sapi pak. Buntun sapi dia mau ketok rebus sebuntut pak. Makanan favorit dia. Gila undangan ke Malaysia nyari sebuntut ada. Mararanya nyari ki sebuntut kok. Masak mulai gila canai-canai teh tarik melolo. Coba Kuala Lumpur, dah ada sebuntut sini kiai. Ningku gula menu, ternyata ada sop ekor, sup ekor. Lari ya, ekor. Wajin tuting gula menu. Lo siapa yang bilang buntut tadi? Iku. Ekor buntok pada boy. Marah tandingin lah, kok macam-macam. Salahnya mah. Mangan salah keluar buntut siapa yang ku? Telok kerak, telok pola ibu pak. Larang. Maaf ki, embian kan bedegiye buntut. Bemar cuma tak tahu lem sarong jikan beda pak. Coba jadi palek ke budi dia. Palek ke budi buntok je. Mundin sape kan bulun beri baba. Mun sempian nyang sangki neng atas. Coba mun pian mate rak kerak jiwa. Paling titik telo kerak di dia. Iya mun si bekerak je, 5 kerak berarti mun si bekerak je. Iya mun si tak mate raje sekerak setengah. Coba. Sekerak setengah. Sabek ketobung betabar goreng ya, sebuntut sebuntut. Siapa sih ngakan? Kita ikan lecel lah ngebedo gak gini gedein biar. Artinya apa? Allah tidak melihat ketampananmu. Allah tidak melihat kecantikanmu. Allah tidak melihat pangkat jabatan dan kekayaanmu. Tapi yang dinilai oleh Allah, liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Pon. Muka-muka gulabian melibat mulut oleh hidayah dari Allah. Saya tak berarti bajing sholat, terbajing lah. Rampok maling bajingan sekali. Muka-muka oleh syafaat kajing Nabi. Di ujung kematiannya. Mudah-mudahan menjadi orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Pon. Nggak nih kebaik. Kalau cakap ki. Gula langsung. Takut tak kecapok. Kasur baju. Langsung lewat tol. Reces. Kok mau diberi nengakan. Tuli parantah. Muncet nje. Kok melia kok nengis kok sari ya marin. Muka-muka raja manfaat. Saya kata bisa aus. Hadanallah wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.